What's up guys? Welcome back to the channel. Aku Rimas. Aku Amara. Hari ini kita dekat Cafe Inc. Dekat KRP, Club Rekreasi Petroleum di Miri. Aku hari ini dengan P dengan Ana, Ana wife aku. Dan kita nak try apa yang diorang ada dekat sini sebab aku tak pernah try makanan sini. Jom kita tengok. Okay, menu yang diorang ada, mi jawa daging, 3 color egg porridge, sweet and sour chicken with rice, mi jawa special with beef bone and fried chicken. Ibising lah message aku ni. Fish and chips, butter prawn cream with rice, black pepper beef with rice, set nasi tomato, set nasi biryani, nasi lemak ayam, spaghetti bolognese, salted egg prawn with plain rice. Okay, ni aku tak sabar nak makan ni. Spaghetti carbonara, nasi, set nasi dagang with gulai ikan, chicken chop, fettuccine carbonara. Ah, ni gambar aku ambil tadi aku baru sampai. Haha. Okay, ni adalah panel juri untuk hari ini. Yeah, panel juri adalah so, aku segan nak makan seorang, so aku bawa dia orang dua lah. Okay, sekarang kita tunggu dia sampai je lah. Kopi openg sikit. Air suam unik. Tak udah ya padek? Really, yes. Pe ajak selfie, dia nak tunjuk dengan bini. Tengok bini tak percaya. Lesen, lesen. Haus Pe? Haus. Three layer tea, guys. Teh si peng no sugar. Kita tengok sikit aksi dekat dapur. Mi jawa. Jawa. Right. Sekali masuk dapur kan. Tu cakap ke depan. Masih. Okay. Ni 3 color porridge. Ada century egg, ada telur rebus, ada telur masin. Okey, ni aku punya, ni aku punya telur masin. Okey, mi jawa. Beef bone. Ah? Mi jawa beef bone. Beef bone. Ah, okey, bagus. Ni mi jawa beef bone. So, ni muka nyaman ni, muka nyaman. Ia datang dengan apa ni? Spaghetti carbonara. Apa buat deh? Food photography. Muka. Salted egg prawn. Salted egg prawn. Yes. Kija. Sebelah tu mushroom sauce, sebelah tu potato sauce. Okay. Sama. Sempat. Okay guys, semua 6 menu kita dah sampai. Start dari sini ya. Mi jawa tulang daging. Tulang daging ke tulang lembu? Tulang apa sebut? Kerbau. Mi tomato dengan ayam masak merah. Nasi tomato, sorry. Ni salted egg butter chicken dengan nasi. Ni lamb chop dengan mushroom sauce. Ni black pepper sauce. Ni
carbonara, spaghetti carbonara. Ni bubur tiga warna. So, start dengan pilih. Anak nak pilih. Okay, anak pilih. Okay, start. First, aku nak try kuah. Dia punya telur basi tu memang rich. Si keluar suara. Aku nak malah bunyi nak. Anime. Sekejap. Serius mana? Cukup rasa. Ayam pun masak lembut. Kuahnya dah pedas-pedas sikit je. Ayam tak dry. Masih ada moist dalam. Pedas cili padi ni ngam-ngam. Cun. Macam biasa, aku yang makan. Kau tengok eh. Best. Sedap. Dia tak sebut. Sedap. Untuk salted egg butter chicken rice ni, dari 10 markah aku bagi 9.5. Sedap tak? Okay, next, pilih pilih. Okay. Betul lah. Tapi nasi tomato, ayam masak merah. Ladies first. Kau lah lagi, kau pilih. Ladies first. Sound check. Pas. Okay. Try kuah. Ayam lah. Nak kuah habis. Kuah habis. Nasi. Apa nasi tomato? Hidup. Ayam dia hidup. Cun combo. Kuah. Masak merah dengan nasi tomato. Jadi menu tu yang mana nasi tomato, nasi tomato ayam merah, nasi tomato, nasi tomato, ayam ayam merah, nada nasi tomato. Cuba, selalunya ayam merah tu yang ada rasa manis, tapi tomato merah tu, bahan tumisan tu. Bukan rasa macam yang biasa orang pakai. Gravy dia macam sos. Ini tak? Ini rasa macam tumisan sambal. Makan je lah. Selesai dua hidangan. Duduk sedap. Cafe ni baru start operasi seminggu yang lepas. Sebab tu aku tak pernah try lagi makan sini. Sebiasa kalau ada orang recommend tempat yang sedap, memang aku tak try dulu. Tapi ni baru start, baru 12 bulan lepas baru operasi. Hari ni 22. Betul lah, 22, baru seminggu lah.
Okay, next menu sebab dah dua kali nasi. Kita elak mie dulu. Oh. Stop lah mie dengan nasi. Lamb chop. Lamb chop pun di Jawa. Pilih lah. Jawa. Chop. Jawa. Aku pilih aku dulu. Kalau tak silap, dekat Senanjung, orang panggil mie ni mie rebus. Eh, mie rebus kan mie kuah? Mie rebus. Sarawak je orang panggil mie Jawa. Baik. Siapa tak? Ladies first lagi. Ladies first. Ah, biar dia orang, aku nak try dulu. Favorite. Ingat sih rasa mie Jawa Kuching. Ini resipi ala-ala mie Jawa dekat Kuching. Rempah dia cukup. Pakai stok, macam stok ayam. Air rebusan ayam tu untuk jadi kuah. Mana ya? Tisu. Aku mau nangis. Siap. Eh, sini ambil. Oh, tak. Pakai bubur siapa? Bubur. Masuk bubur. Aduh. Walaupun kejauh di miri, dapatlah merasa resipi Kuching. Betul. Rasa Kuching tu. P.O. Limbang. Apa kan? Ah? Boleh kali ya? Apa? Nyaman-nyaman kali ya? Nyaman kali ya? Dulu kan kau buat tangan cemek. Cik tangan cemek. Cemek kan? Oh, kau yang balas cemek? Iya kan? Oh, nyaman. Masa kita dekat Solo ya? Nyaman. Cina Malam. Siapa yang kenal aku lah. Sini tau Cina Malam. Minggu lepas, dia India Malam. Pernah sekali depan Permaisuri Mall dari Vietnam, Nepal. Nepal Malam. Di Miri, tempat mie Jawa aku cuma ada dua je sebelum ni. Konya Recipe dengan Warung Putih. So ni jadi tempat ketiga. Next menu, bila? Bubur. Tak ingat tapi mangkuk bubur. Bubur ni ada mix veggie dalam, lepas tu ada telur rebus, telur masin dengan century egg, telur padi. Okay, nice. Oh, lego. Bagus. Kecap bersih. Okay. Tak habis ya? Next, spaghetti carbonara. Carbonara. Selalu anak masak atau anak-anak di rumah yang suka makan carbonara, tapi dia tak suka spaghetti panjang. So aku pakai pasta yang spiral tu. So jadi macam snack lah. Kita try. Lamb chop. Tapi ini aku dengan aja lah sampai tak dapat. Tengok ya. Fries. Oh, okay. Ada fries. Fries untuk kanak-kanak riang. Yeah. Aku pun mencuri ya, Jok. Menyepung kuah. Sos.
meletup lembut aku. Dengar. Okay guys, kepada korang yang nak try, macam korang tengok awal-awal tadi, aku dah tunjuk menu apa yang diorang hidangkan. Kalau korang berminat nak try, yang ada dekat Miri, boleh datang ke KRP, Club Rekreasi Petroleum dekat Miri Lutong. Cari dekat depan entrance, straight ke building tu, ada entrance untuk cafe. Bawa kawan-kawan korang, cari Cafe Inc. Diorang buka 8 pagi sampai 9 malam. Kalau nak buat tempahan ke ataupun ada pertanyaan, boleh contact 010-569-6935. So guys, so aku nak sambung makan lagi ni, nak habiskan sikit-sikit. Itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao. Bye-bye lah, masih busy makan. Bye-bye. Suara macam semut. Sedap. Siapa nak kelakar kuat-kuat gila? Siapa nak kelakar kuat-kuat gila? Iya ke? Coklat. Jauhi rokok. Kat, makan apa tadi? Kami makan bihun tak? Bihun? Kita tak? Makan carbonara. Macam mana rasanya? Nang sedap, nang sampai licin tu lah. Kami suka yang pun bihun lah, yang rasanya macam ada Chinese food style lah, macam so very recommended. Yang pun sos very creamy, nang sedap habis nampak tu coba. Ni kan itu semua. Kami itu mi fen. Mi fen. Saya rasa dia mi fen pun. 不错啦，好吃，就像华人的那种米粉粥，所以就可以试一下。我 highly recommend 这个米粉啊，炒米粉。他刚才吃那个 carbonara spaghetti carbonara 也不错，它的 sauce 就很那种 creamy milky， it tastes very 就 kind of like the flavor that you like towards it， yeah。 So very very nice and very recommended， can come and try。 对，sikit。 对， sekali makan， 你一定要再吃的。如果你一次吃了，你一定会要再 order， 你一直要过来吃。嗯，过来吃。对。